panas pas diam ya. Karena tidak ada kepastian kapan akan meletus atau bahkan jadi meletus atau tidak. Dan kita juga belum dapat memprediksi dengan akurat kapan persisnya dan seberapa besar intensitasnya. Akan terus berupaya sekuat tenaga agar kerugian masyarakat bisa diminimalisir sekecil mungkin, termasuk tentu saja kerugian ekonomi yang terhenti dan kerja pasien ini. Rakyat di sini mengungsi, tapi tentu saja prioritas yang terpenting adalah keselamatan rakyat kita. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh warga di sekitar Gunung Agung untuk patuh kepada seluruh instruksi tugas, bisa meminimalisir seluruh dampak yang ada